Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi hadir channel Eko Azza di hadapan sahabat YouTube semua. Channel yang selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru seputar proyek pembangunan Simpang Susun Cilenyi Jalan Tol Cisumdawu. Pada video kali ini, kita coba lihat kondisi terbaru jalur di area sekitar underpass yang nantinya dilewati kendaraan dari arah Rancaikek, Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya yang menuju ke Simpang Susun Cilenyi atau ke GTO Cilenyi. Dan perlu sahabat ketahui, video ini diambil hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Oke sahabat YouTube, kita awali pantauan pada siang hari ini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel Eko Azza agar sahabat YouTube bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan juga agar sahabat bisa selalu mendapatkan updatean terbaru dari channel ini.